Wakil Presiden Presiden Wapres Gibran Rakabuming Raka memanggil sejumlah menteri di kantor Wakil Presiden. Menurut pantauan berita 1.com, ada beberapa menteri yang hadir adalah Menteri Komunikasi dan Digital Komdigi Mutia Fiada Hafid, Wakil Menteri Komdigi Nazar Patria, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, dan Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Isyana Bagus Oka. Pada pukul 10.47 menit WIB Gibran mengantar Mutia keluar dari kantornya, pertemuan tersebut bersifat tertutup. Saat ditanya awak media pembahasan apa yang dilakukan, Mutia tak banyak berkomentar. Terkait dengan makan bergizi gratis dan swasembada pangan 5 tahun ke depan, Mutia mengatakan hanya membahas terkait kondisi saja.